ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true. Selamat datang di channelnya Wave Motovlog dengan gue Adit di sini. So ya, apa kabarnya kalian semua nih? Semoga kalian baik-baik aja ya dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. So ya guys, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, channel ini sih tentang riding vlog, test ride, dan juga review motor-motor dengan modifikasi Thailand style. So buat kalian yang tertarik dengan hal-hal yang berbau motai atau berbau dengan Thailand-Thailand look style gitu, gak usah ragu, langsung aja klik tombol subscribe. Dan juga jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Wave Motovlog tentunya. So ya, seperti yang gue bilang tadi, gue mau review motor motai lagi, anjing motai lagi, gue gak kapan sih, beya. So ya, jadi gue mau review motor Karisma 125, Honda Karisma 125 dengan konsep Thailand dipadukan dengan konsep Vietnam. Kayak apa motornya? Ini dia motornya. So, jadi ini motor punya teman gua namanya Andi, Muhammad Andi, dia dari Wasi Bogor. Dan ini motor namanya Deung. Gua enggak tahu Deung atau Deng atau apa atau Daung, gua enggak tahu. Yang jelas gua nyebutnya namanya Deung. Motor ini gua sampein langsung sama Garage Pekoy Speed Shop atau Mas Dim atau Kundimas. Terus juga ada beberapa part yang di custom sama Sunblast Artwork atau Bang Angga Sun. So jadi ini yang menarik sih. So ya, langsung aja kita masuk pembahasan ya guys ya. Honda Wave 125 berkonsep Thailand dan juga Vietnam. Jadi buat bodinya dulu guys ya. Jadi kenapa disebut Thailand sama Vietnam itu karena dia bodinya, bodi dari leher ke bawah, dia pakai bodi Thailand, Karisma Thailand. Nah, terus dia batoknya pakai batok Karisma Indonesia gitu loh. Jadi kalau di Vietnam itu dia batoknya Indo, tapi dari leher ke belakang itu pakai bodi Thailand. So, jadi kenapa di sini disebut Vietnam karena yaitu tadi perbedaan di batoknya. Kalau bodi Thailand full itu dia pakai batok yang bagol atau jenong, terserah kalian nyebutnya apa. Tapi di sini dia pakai, kalau Vietnam dia pakai batok yang Indonesia yang lampunya nggak bagol. Apaan sih anjir bahaya? Saya jadi di situ perbedaannya ya. Jadi ya, ini menarik banget sih, soalnya gue sempat ada pikiran pengen bikin juga begitu. Jadi bodinya, kalau nggak salah gue pernah nyampein di video gue yang review Riris kalau nggak salah. Jadi gue pernah ngomong waktu itu gue kalau dari leher ke belakang itu gue suka, tapi batoknya gue nggak suka. Ya dan emang bener gue nggak suka kalau batoknya itu yang bagol, model bagol tuh gue nggak suka. Bukannya gue ngejudge atau gimana ya, tapi emang ya namanya nggak suka gimana, mau dipaksain. Gue bilang bagus, cuman gue nggak suka. Iya nggak sih, bener nggak sih? Gitulah pokoknya. So makanya gue tertarik banget karena ya itu tadi dia pakai bodi Thailand tapi batoknya pakai Indonesia. So masuk ke warna ya guys ya. Buat warna ini gue nyebutnya apa ya? Gue nggak tahu nama warnanya apa. Cuma di sini gue nyebutnya biru telur asin dan juga di bagian tengahnya itu warna silver. Terus bodi kasarnya di karbon, motif karbon tapi yang WTP ya, bukan Kevlar. Water transfer printing. Terus oh iya satu lagi nih yang menarik nih, strippingnya dia itu denger-denger itu dia cuma keluar 10 tahun sekali. Wow, gua nggak tahu itu beneran atau enggak, tapi katanya gua nggak tahu itu beneran atau enggak, tapi kalau itu beneran keluar 10 tahun sekali, wow, that's so fucking amazing man, sumpah gokil. So ya langsung aja masuk ke part kali ya. Kita ke suspensi dulu deh, kita ke kaki-kaki dulu ya. Kaki-kaki depan, kaki-kaki depan dia udah pakai tabung shock yang model upside down. Gua nggak tahu mereknya apa, tapi yang jelas di sini dia udah menganut sistem upside down. Upside down itu ya kalau gampangnya dia asoknya itu di bawah lah, kayak MotoGP, moge-moge gitu rata-rata pada pakai upside down sih. Lebih ini poin plus sih menurut gua. Jadi pemilihan upside down tuh menurut gua salah satu poin plus sih. Kenapa? Karena jarang ada yang pakai upside down gitu. Nah, rata-rata orang pada pakai RT stake, bottom ori ataupun bottom shock dengan asroda di tengah. Itu yang paling banyak gua tahu orang pakai sih. Upside down ini menurut gua jadi apa ya? Jadi beda aja gitu sama yang lain-lain gitu loh. Terus masuk ke suspensi belakang. Suspensi belakang dia pakai Showa steel. Ya masih umum lah ya, Showa, YSS, WP itu masih umum lah. Ohlin, Shioko segala macam ya masih umum lah. Gue belum nemu yang aneh sih. Atau mungkin gue mainnya kurang jauh. Baya. Terus masuk ke sistem pengereman ya. Sistem pengereman dia pakai Brembo klasik dengan tutup tabung rem merek Daytona. Terus selang remnya dia pakai Swift dan juga kalipernya juga dia pakai Swift juga yang 2 piston.
Terus habis itu dia ada disc juga, disc-nya juga udah diganti pakai Wastu S Solute made in Thailand. Dan juga dia pakai velg Jinfei, tapi udah di anodize sama dia. Jadi dia ada motifnya gitu. Terus balik lagi ke atas, dia udah pakai stabilizer Ohlins Magnesium, tapi ada tapinya nih guys ya. Dia taruh di depan. Wow, ini juga salah satu poin plus juga sih buat dia. Jadi dengan dia naruh di depan tuh jadi apa ya? Sebenarnya udah banyak yang make sih, cuma masih jarang. Rata-rata orang pada make di belakang. Belakang dia bisa dikombain sama RTC. Ohlins RTC apa RCT? RTC ya kalau enggak salah. RTC deh. Ya pokoknya itulah. Ya dia jadi dia pakai double gitu, dipakai di belakang leher gitu. Itu rata-rata kayak gitu. Cuman ada beberapa orang yang sekarang make di depan. Dan gua lihat pemasangannya juga rapi sih. Coakannya juga rapi, gucup banget buat yang custom ini motor. So ya, lanjut lagi dia juga pakai keranjang yang model stainless yang di depan, terus di belakang juga dia ada keranjang lagi. Stainless juga, cuma dia homemade. Gua nggak tahu beneran atau enggak, tapi katanya sih homemade. Kalau homemade berarti di toko-toko itu nggak ada yang jual. Ya namanya juga homemade, bikin sendiri kan, custom lah jatuhnya. Terus lanjut lagi ke bagian belakang, di bagian blok mesin, dia udah di custom kanan kiri, di custom semua. Buat yang sebelah kanan, dia custom di tutup oli. Tutup olinya dia pindah posisi, cuy. Can you imagine that? Gimana lu coba? Dia pindah posisi, pokoknya beda sama kalian bisa lihat sendiri, pokoknya dia posisinya udah berpindah dari tempat semula, anjay tempat semula goblok. Baya. Terus yang sebelah kirinya, di sebelah kirinya dia custom di bagian coin magnet. Coin magnet kan biasanya ada dua tuh, yang gede sama yang kecil. Nah, yang lubang yang gede itu udah rapet ditutup, diganti pakai lambang Honda. Wow, good job banget buat sunblast outbox sih. Gokil. Terus lanjut lagi ke footstep. Dari mulai footstep, nap gear, nap tromol, dia semuanya custom coak. Wow. Terus lanjut lagi ke swing arm dia pakai noname. Terus gearnya dia pakai gear triple S. Balik lagi ke depan, di depan dia ada footstep depan, persneling. Di bagian depan dia ada footstep depan dan juga persneling atau operan gigi. Dia dua-duanya pakai Nui Racing. Terus juga di sebelah kanan lagi kita bisa lihat injakan remnya dia juga udah di custom. Jadi injakannya itu dia udah di model pakai kayak apa sih itu, kayak dia udah di model ini apa, permen kaki tau gak lu? Nah iya kayak gitu, pokoknya Thailand banget lah. Terus paha rem dia pakai Japan standar 1, dia pakai Japan juga. Paha rem pakai Japan standar 1 juga pakai Japan juga. Dan buat standar 2-nya dia masih originalnya Honda, cuman di chrome sama dia. Terus lanjut lagi di bagian behel dia pakai yang model stainless. Terus sarung joknya dia pakai Natong original Thailand dan spion balik lagi ke depan ya. Terus balik lagi ke depan dia spion juga udah pakai WS, merek WS made in Thailand. Terus buat roda dia tadi gue udah bilang pakai Jinfei terus di anodize. Terus buat ukurannya sih sama sih ya, rata-rata makanya 140 ring 17. Terus bannya merek IRC yang seri Inoue, ukuran 225 sama 250. Paling sisanya baut udah full stainless, motif lower sama kerucut. And ya, paling itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian, part-part yang gue lihat. Kesimpulannya, overall sih gue suka konsepnya. Apalagi kalau dengar strippingnya cuma keluar 10 tahun sekali, itu menurut gue gokil banget sih. Dari pembelian stripping, custom bak kanan kiri, terus stabilizer, penempatan stabilizer, sama custom keranjang tengah, itu menurut gue poin plus banget buat motor ini sih. Overall gue suka konsepnya, cuman di sini gue agak kurang suka warnanya ya guys ya. Warnanya bagus, cuma gue gak suka. Gue lebih suka warna-warna yang biru, the real blue, tau gak lo? The real blue yang biru sebenar-benarnya biru gitu loh. Jadi bukan biru-biru campuran kayak biru. Ini kan jatuhnya biru telur asin, terus ada biru muda, ada birunya cinta. Baya. Ya pokoknya itu gue lebih suka warna yang solid blue sih sebenarnya. Bukan berarti gue bilang ini jelek, ini bagus, cuman gue kurang suka aja sama favorit gue gitu loh. So ya paling itu aja sih kesimpulan gua. Kalau misalnya ada part yang belum gua sebutin atau gua salah nyebut, kalian bisa bantu komen di bawah, kita sharing bareng-bareng. So ya paling itu aja sih. Seperti biasa, like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian. Any question you can drop your comment below. And don't forget to subscribe. Thanks for watching guys. Stay chill and always level up.